Ya, Mak. Ada apa? Alah. Ira, Mak telefon Ira kat tempat kerja. Jom kata Ira tak kerja. Mak telefon kat telefon bimbit, Ira tak jawab. Kenapa ni, Ira? Risau Mak dibuatnya. Ira tak ada apa-apa, Mak. Tadi Ira ada hal sikit. Ira baru lepas jumpa Alim. Ira jumpa Alim? Apa hal? Dia dah bagitahu Ira kenapa dia balik kampung. Dia balik kampung bukan sebab dia kena berhenti kerja, Mak. Sebab dia dah cakap Mak dia. Dan dia dah bagitahu Ira yang dia tak ada apa-apa dengan Ira. Ini dia balik kampung, Mak. Ira percaya cakap dia tu? Ira percaya. Kenapa? Yalah, Mak bukan apa. Mak rasa dia ni sengaja nak... Tak tahulah sama ada dia nak menyelamatkan keadaan atau dia nak menjahanamkan lagi keadaannya. Tapi dia dah selamatkan keadaan, Mak. Tapi kenapa dia nak tipu diri dia sendiri untuk kepentingan orang lain? Mungkin kerana dia sayangkan Ira, agaknya tak. Tapi dia cakap tadi dia dah tak ada apa-apa dengan Ira. Ira, mungkin Mak salah dalam hal ni. Tapi Ira yang merasainya. Ira lah yang dapat membuat keputusan sendiri. Terserah pada Ira lah. Tak, Mak. Ira dah buntu, dah keliru sangat dah. Ira tak tahu lagi nak buat apa. Dia dah nak balik kampung sekarang ni. Ira nak buat macam mana? Mak tak boleh buat keputusan untuk Ira. Ira saja yang boleh buat keputusan Ira sendiri. Terserahlah Ira. Ada apa? Malam apa ni? Hai, mestilah ada hal penting. Kalau tidak, buang masa aku aja jumpa kau ni. Yalah, apa yang penting tu? Pasal halnya majlis pertunangan korang berdua lah, kau dengan Cik Ira tu. Maklum dah tengok-tengok kan harinya. Yang paling elok sekali, tarikhnya minggu depan. Jadi, kau dengan Ira kena berjumpa lah. Aku nak bagi berapa wang hantaran, cincin belian macam mana, barang-barangnya yang lain-lain tu boleh maklum uruskan. Alah, maklum. Manalah saya ada masa nak fikir semua ni, maklum. Saya sibuk, banyak kerja. Maklum siapkanlah apa semua yang patut. Maklum dah sediakan, nanti jumlah lah tu. Maklum bagi tahu saya bagi je lah kat maklum. Hey, takkanlah cincin tunang pun aku yang nak beli. Bukan aku yang nak bertunang. Kau kena ajak Ira apa yang dia suka. Yang lain-lain tu boleh aku uruskan. Okey, cincin tunangan nanti saya dengan Ira pergi cari. Pasal hantaran tu, maklum siapkan apa pun saya tak kisah, maklum. Saya setuju je, saya ikut je. Pasal harga hantaran nanti maklum bincanglah dengan Puan Nurul. Saya tak kisahlah berapa maklum, saya bagi je lah nanti berapa. Saya serah semua pada maklum je lah. Baguslah kalau macam tu. Dah ada ke yang aku pesan tu kau bawa? Ada aja ongkosnya. Yang lain tu bisa diatur. Berapa malu nak pakai ni? Aku dah kira dengan bunga, dengan dulang, bunga-bunga hidup dalam RM20,000. Nanti aku minta lah pula. Bila ada duit tu, senanglah aku nak jalankan. Sebab nak beli-beli barang.